Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku Mpok Kijono. Nah teman-teman, hari ini aku baru bangun tidur, terus perut aku rasanya kok lapar, aku pengen makan sesuatu. Kebetulan kemarin aku habis pergi dan aku menemukan sebuah harta karun. Ini teman, harta karunku yang kemarin aku beli. Ini sangat mehong di sini. Dan kalau beli itu sangat susah, jarang bisa nemuin harta karun seperti ini teman-teman. Ini aku belinya, ini satu ini itu harganya 100 NT, sekitar 50.000 kayak gini ya teman-teman. Kalau di Indonesia Raya, kalau kayak gini tinggal dijebrut, wis satu pohon serak kuat lenggowo. Gratis nandur sendiri. Kalau ini beli teman-teman, ini mahal sekali. Nanti aku pengen tak dikukus, terusan aku pas di samping ngopi. Ini mahal sekali, tapi aku nemuin ini tuh bahagia sekali buat ngobatin rasa kangen aku, kerinduan aku terhadap si telo. Oke teman-teman, langsung kita eksekusi. Oke, sekarang kita eksekusi dia. Mau aku kupas dulu pemirsa. Ini pemirsa, udah tak kikriki seperti ini, katanya harus dikerok biar nggak rasanya nggak langu apa sedap gitu loh. Itu kita cuci, kita kukus. Kita kukus pakai magicom ya, pakai ini pemirsa. Aku mau kukus ya. Oke, nanti tunggu kita matang. Ini teman-teman, pisangnya mungkin udah matang. Lihat. Wah, kelihatannya sangat enak. Menguap. Oke, kita ambilin ya pemirsa, kita matiin dulu aja. Oke, pitin. Rasanya seperti apa? Wow. Lihat pemirsa, ini telanya. Sebelum kita kerja, kita sarapan tela dulu ya. Oke teman-teman, sebelum kita berangkat kerja, kita sarapan dulu ya teman-teman. Ini kita sarapani tela rawon. Ini singkongnya yang tadi aku beli nih. Ini singkongnya kalau di Taiwan itu sangat mahal, kayak harga emas aja. Aku mau makan sarapan ini singkong tutul sambel ya. Pagi-pagi kayak gini paling enak makan singkong. Gak tahu rasanya seperti apa, enak apa enggak. Ternyata pisangnya membur banget teman-teman. Ini sangat mantul. Apalagi kita makannya di luar, di emperan, di bawah pohon bambu. Jadi semakin mantul. Makan singkong gak afdol kalau gak sambil minum. Minumnya aku minum teh ya teman-teman. Ini teh poci biar nggak seret. Teman-teman, ada yang sama kayak aku nggak kalau makan singkong itu seret banget? Aku tuh dari kecil ya, kalau singkong itu memang kesukaanku, tapi kalau makan singkong seret.
Aku tuh kalau makan singkong, makan kentang yang berbau ubi-ubian itu selalu seret di dada, teman-teman. Jadi harus sambil makan, harus sambil minum. Mungkin jauh lebih kelihatan pemandangannya. Nah, gini kan pemandangannya jadi afdol ya, kelihatan ya, teman-teman. Kalau tadi yang kelihatan cuma aku doang. Wah, udah kangen banget nih sama pisang. Gara-gara nyuri pisang jadi keingetnya pisang terus sama ini singkong atau ketela. Kalau di Indo tiap hari makannya kayak gini, teman-teman. Namanya orang nggak punya ya, makannya singkong, nasinya nasi jagung. Itu pun udah sangat nikmat banget. Wah, udah sangat bersyukur. Dulu kalau mau berangkat sekolah pagi-pagi, almarhum kakekku udah bakarin aku singkong pakai pawon itu kan. Nah, kan aku tinggalnya di gunung, dingin. Jadi ini makan singkong. Singkong ini bakar sama apa? Sambal kepala ikan. Biasanya kalau kita makan ikan asin itu kan kepalanya kan ditaruh di atas tumbang itu ya. Pagi-pagi nanti nenekku. Anginnya gede banget, teman-teman. Pagi-pagi nanti nenekku dibikin sambal terus dimakan sama singkong. Itu rasanya enak banget. Jadi kangen masa-masa kayak gitu. Masih komplit, masih punya kakek, punya nenek, orang tua masih komplit. Kalau sekarang udah gak komplit sekomplit dulu, teman-teman. Enak banget. Justru makanan-makanan desa ini loh yang paling wow, yang selalu bikin kita kangen. Kalau makan kayak gitu tuh sedih jadinya, keinget sama orang rumah. Oh iya, teman-teman YouTuber pemula, aku mau tanya. Aku tuh sekarang lagi bingung ya. Kenapa sih para suhu lagi pada berantem? Aku tuh dengerin yang suhu dari suhu satu ke suhu yang satu itu semuanya pada berantem. Ikut cara ini salah, ikut cara ini salah. Jadinya aku tuh bingung mau ngikutin cara siapa, teman-teman. Namanya juga kan pemula, butuh bimbingan yang benar-benar gini. Ngikutin ini, berantem sama ini, berantem sama ini. Aduh, buat suhuku Insan Tutor sama Bang Hidayah Rekor sama Bilian, Bang Bilian. Aduh, kalian lagi pada berantem satu sama lain itu enggak apa, pendapatnya itu enggak sama gitu. Jadi membuat aku jadi bingung, jadi pusing. Buat kalian bertiga mudah-mudahan selalu rukun, damai selalu, walaupun pendapat kalian berbeda. Aku tahu, aku yakin pasti kalian memiliki tujuan yang baik untuk para kita semua YouTuber pemula. Mungkin caranya aja yang berbeda atau gimana, aku juga kurang paham sih, teman-teman. Dulunya aku ngikutin mereka itu semua bertiga, setiap hari setiap kali mereka upload itu aku selalu nonton. Tapi karena mereka sekarang lagi pada berantem cek kayak gini, jadinya aku udah berapa hari ini nggak nonton. Ya seperti itulah, teman-teman. Oke, teman-teman, karena waktunya udah siang dan aku juga udah mau berangkat kerja, ini aku mau bungkus, mau bawa kerja. Oke, teman-teman, terima kasih ya udah nonton video aku, udah menyaksikan video aku. Jangan lupa klik like dan komen.
karena komen dari kalian itu sangat membantu buat channel aku yang masih pemula, yang masih bingung, masih butuh para suhu, tapi para suhunya lagi sedang tidak baik-baik saja. Oke, buat teman-teman semuanya, mohon kritik, saran, dukungan dari kalian sangat membantu channel aku untuk bertumbuh kembang. Oke, bye-bye.